Klasik manusia itu nggak pernah ke murid itu menyatakan, "Hei muridku." Pernah ke satu riwayat hadis ditemukan Rasul memanggil para sahabat dengan satu kata, "Hei muridku," dan para sahabat, "Guru," dia berkumpul. Pendekatannya saja sudah terbina, terangkai, terjaga, maka pun dakwah itu mengajar bukan menghajar, setuju? Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi, catatkan dengan anda. Mengajar bukan menghajar, menyayangi bukan menyaingi, mendaki bukan mendengki, mencinta bukan mencela, membina bukan menghina, merangkul tidak memukul, mengajak tidak mengejek. Anda tahu ini Ustaz Epin lancar gitu ngomong. Biar lahirnya jadi berkembang baik yang diiringi dengan berkembang biak. Dai ukur ngumpul mah merege ngumpul. Fine asal ngumpul, tapi tujuannya mau kemana nih? Pendidikan catat tidak bisa dengan sistem pendadakan, tapi harus pendudukan. Gurunya harus rajin tafakur, merenung, tadabbur, ekstra berzikir, tadabbur ekstra membaca. Dunia anak tuh dunia yang menantang. Malah saya menjadikan anak-anak tuh dosen. Anak saya 4 perempuan semua, bukan perempuan saya beranak 4. Anak saya 4 perempuan semua, lalu juga Yulis dan Bio self, jadi dirinya masing-masing. Kadang jujur, yang kecil tuh yang keren. Saya kan jarang di rumah, tidur cuma 2 jam. Pas lihat ayahnya pagi di rumah, pulang subuh akbar, tidur sebentar. Ya mau ngantar sekolah aku gak? Maafin ya, sering minta maaf ke anak. Ya udah, sambil nangis ya, dan memang merasa berhutang. Anak-anak jalan disentuh, komo indung nama. Untung bukan anak ya. Ya diserit lah ya. Diserit lah ya. Cerdas-cerdasnya kita saja. Satu ketika, saya ada ruang waktu 4 jam di rumah pagi. Boleh ayah antar sekolah? Senangnya mereka. Asli, aku diantar ayah. Aslina ya? Aslina. Wani diriungkeun ya? Eh. Ayo doa ayo. Aku mandi ya, mandi. Si pangais maksudnya kan Zakira. Namanya Zakira Talita. Keren banget. Celemeng tapi lembut gitu. Saya suka lagi dia dihamilkan oleh ibunya, lagi dia diidamkan, saya suka Talita Latif. Ya wajar ya, tidak. Normal ya. Bahaya mah saya suka agen bangun gitu. Ya. Itu lucu, asik. Ma, aku diantar ayah ke sekolah. Tiba-tiba kan dia mandi, saya tertidur karena ngantuk. Gimana dia ngomongnya? Ya kalau ngantuk, gak usah nawarin nganterin aku sekolah deh. Biar aku yang nyetir sendiri ke rumah. Dia nangis di hangat, ya udah diantar. Tapi akhirnya dia paham ketika saya ngantar dia ke sekolah. Serif itu gak begitu hit, cuma orang hit mana yang tidak mengenal dia. Siapa yang pakai goblok? Siapa yang pake duduk kue di jakir? Cing di penantian penunggu. Entah tempat sekolah penunggu. Anak di kabelnya. Serif, kata Hasan. Jadi belajar ditinggal tuh di paroto. Anak saya lihat, ya mending gak usah nantar di besok. Kenapa terjadi atmosfer seperti ini? Jadi jadikan anak itu menjadi diri, bukan jadi gurunya atau orang tuanya. Jadi kadang-kadang mengkritisi kita teh alamiah. Ya, makanya lu sholat, tapi ayah gak ke masjid, capek. Berarti kalau capek, boleh gak ke masjid ya, ya. Satu ketika, itu feedbacknya, nah belajar, akunya capek. Oh saya sadar, astagfirullahaladzim. Nah, mulai berkomunikasi. Ada surga di rumah dulu, jangan di sekolah dulu. Padahal itu masih nonton dunia terbalik itu kan maghrib. Kejamaan nih hidungnya. Hey, everybody. Maghrib ada yang boleh dimatikan. Jangan coba-coba bilang tidak boleh ke anak itu. Boleh tidak dimatikan. Itu beda diskusi itu. Boleh tidak minta pendapat kan. Kalau tidak boleh udah judgment, udah punishment. Efeknya beda. Kalau anak dibesarkan dengan cacian, anak itu akan menjadi pendendam dan pendengki. Kalau anak dibesarkan dengan kesayangan, dia akan menjadi penyayang. Kalau anak dibesarkan dengan ujian, rangsangan, dan motivasi, dia akan jadi motivator. Tergantung kita, kul-kulu yakmalu ala syakilati. Apa yang nampak di permukaan itu perbuatan kita. Balil insanu ala nafsi basiro, itu rumus-rumus baku yang beku karena tidak diamalkan di Al-Quran. Aslina, disenyum, nah, denger adan gak? Boleh pipinya di
stopmu di Paulus dulu sebentar. Terdirilah di parlemen. Dia cari pilihan kata-kata yang lembut. Tiga kandung hidung, tong nyebut hidung. Putih tua, gitu kan. Kanu pege, kanu pesek, ya mancung yang tertunda. Kanu penek, tong nyebut penek. Dengan ya jantung yang terhambat. Kamu nyake, telah nyebut parlemen. Maghrib, seperti benar. Makanya we can not talk communication. Kita tidak bisa kalau tidak belajar komunikasi ke anak bahasa anak rumah. Nah, maghrib boleh tidak dimatikan sebentar? Atau di pause dulu? Ya, ramena. Iya, ya tahu. Ya, ke masjid. Mau ikut ke masjid? Oh, ya, itu cowok ke masjid. Mau, ya, mau tulisan, ya, di kaos. Di kaos, pintu masjid. Masa ayo gak ke masjid? Iya, ayo ngajak. Wah, aku makan. Perempuan masunahnya sholat di rumah. Oh, berarti dia punya hasanah tentang itu. Ya udah, komitmennya yang pulang TV dulu sudah berhenti ya. Ya ya, pokoknya percaya deh. Ayah ke masjid. Sudah pergi dua langkah. Ya bentar, salam yang ke Allah. Cilepun kan? Ya, yakin weh, ya budak. Saya sunahnya di rumah, turut di masjid. Saya sholat sunahnya di rumah. Hei, kabar, eh udah sholat, tinggal sholat sunah di rumah. Kenapa belum dimatikan? Komitmennya mana? Ayah sudah rame, ya udah. Kurang sholat tuh harapan TV, pada sorangan. Jadi kadang tidak harus dengan berbicara satu ketika. Hari berikutnya kid today, dah pendidikan mah tidak bisa pendadakan. Masya Allah, rek itu ay. Dan announcing anak-anak. Tadi kamu bilang apa? Ayah mau masjid salam ke Allah. Kamu juga dapat salam, tau nggak? Dari siapa ya? Dari Insul Iya. Apa artinya? Pantas Rasulullah ke anak didiknya itu menyebutnya gak pernah murid, tapi sahabat. Bisa gak jadikan sahabat? Bila nanti saatnya telah tiba, jadikan sahabat. Ini namanya IMC kuadrat. Lahir huruf E itu IMC kuadrat. Kau sehat? IMC kuadrat dijuantahkan jadi percepatan akan sama dengan niat plus tekad. Kalau sudah ada niat dan tekad tidak akan akan nekat. Nikahi aku atau tinggal. Tidak cukup dengan sering menyatakan tapi tidak mampu menyatukan mereka. Cinta itu tidak cukup dengan cinta itu tidak cukup dengan sering menjanjikan tanggal. Lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kita itu harus mampu menunggal. Aku tambah kamu kita. Ku anusakum wa'ahdikum. Kamu harus selamat dari api neraka. Harus jelas. Maka tanggulu jan nata antum wa'adbayukum tuhbaru. Itu di rumah. Masuklah kamu ke surga, anakmu, istrimu secara berbahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu ciptakan, bukan dicari. Masuk ke tema. Ada surga di sekolah. Tercipta. Ciptakan dulu bahagianya. Bagaimana orang yang masuk ke sini siapa pun gurunya, santrinya bahagia. Jangan lupa bahagia, GLB. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, tersenyumlah. Sambut bahagia dengan senyuman santun, Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul, berkumpul dalam satu frekuensi dan resonansi santun, Allah bahagiakan. Everything is sederhana. Yasir wala tu'asir. Permudah jangan dipersulit. Bashir wala tunafir. Kabar gembirai jangan kau takut-takuti. Wa bashiril ladina amanu wa aminus sholihan anna lahum jannah. Ini gak ada surga itu kalau tidak diciptakan. Maka dulu pengen saya punya yayasan seperti Arabi. Gak pasti akhirnya saya harus melulu lantahkan cita-cita saya. Kenapa? Bahagia itu sederhana. Gak harus punya yayasan sebesar Arabi. Aku diundang ke Arabi juga bahagia. Jadi tercapainya. Why? Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Surga itu hanya bagi orang-orang yang lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sikapi anak didik kita seperti kita menyikapi diri kita. Jangan dibentak. La taghdab wa la kerjana. Ingin surga? Jangan marah. Berarti di sekolah ini jangan ada kemarahan. Diskusi dengan anak. Kenapa anak bisa seperti itu? Boleh? Ibu tahu latar belakang asbabul kurunyumnya persoalan itu. Bahkan banyak yang DM. Yuk bicara. Kalau perlu ketemu ketemu. Ada sampai satu Nasrani Katolik masuk Islam tuh. Tatonya banyak perempuan.
Salibna brilian ukur. Salibna juga pakai umroh dan gak asup Islam memang. Asik dibawa asik gitu. Islami, Islam asik gitu. Basik, bawa asik. Balon bawa kalem, jempling nyempet tapi elin. Senyum, tempat sumukan akhi kau sadar kok senyum, ke anakku senyum. Karena anak akan feedbacknya seperti ini. Jangan marah. Mama gak suka punya anak pemarah. Eh, mana enak ke puisi? Iya, mama. Aku gak akan marah. Awasnya aku gak bohong. Ya. Mama tersep, boga budak gak bohong. Kirini telepon. Angkat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya ada? Dari mana, Pak? Dari anu. Oh, ya, Bapak ada. Bilangnya mamanya ada. Kata mama, mamanya ada. Ngelatih mama. Ahlak itu suka sekolah. Jadi boleh bercita-cita. Sekolahku, surgaku, atau ada surga di sekolah. Kitanya sudah beratmosfirkan surga, bernuansa surga, perasaan kitanya sudah surga. Gak bisa. Surga itu gak ada ubah. Surga itu gak ada ibadah. Artinya menikmati seluruh hasil fasilitas kita beramal. Melak pare sok jadi jukut, melak hade sok timbul bulut. Hati-hati sensitif. Kenapa saya gak pakai kostum ustaz? Saya disebut dua kali, ustaz-ustaz. Kadang hidup serba salah. Makai kopiah disebut lurah. Makai gamis disebut karung lempak. Dikupluk disebut tukang pila. Style gini aja masih ada yang ngomong, kemana Andiri? Dibuka kupluk disebut Afgan. Saya tidak begitu menginginkan takdir ini berpihak. Saya juga curhat ke si Bapak. Pak, aku nonton si FPT banget jadi fitnah. Setiap tuang di kafe, di Unkot, tapi itu bisa ngawak, kan di parotowe. Nah sih, mah FPT berkir-kir deh. Ini takdir, sing sabar, sing kuat, mawana yang memang ganteng bawaan. Dekasep sih, ngan payu. Nggak ganteng cuma jendol dan nangenin itu aja ya. Jadi senyumi aja, hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biarlah terjadi, hadapi dengan tenang jiwa, semua baik-baik saja. Jadi ahli surga itu mereka bersih hatinya, bening seperti araf lah. Araf itu suasananya bening hati, terlihat daripada cara menyajikan airnya putih, bening. Itu ya, apa yang nampak dalam kan? Gambaran keadaan, ini tonggak singgung. Jadi boleh berharap, tapi hidup tidak seperti apa yang dipikirkan, tapi seperti apa yang dijalani. Berbaik sangka, ini namanya Al-TV. Yang berat dari satu pernyataan itu sering menyatakan, tapi tidak mampu menyatukan. Sekarang negara kita jadi negara spanduk loh. Sholat subuh berjamaah di masjid, di banner, di rel kereta, di... Dan alhamdulillah semenjak ada himbauan itu, sekarang masjid penuh dengan spanduk. Saya buku, kenapa orang hari ini banyak ateis? Saya pelajari sebuah buku namanya Das Kapital, yang artinya modal. Karangan Marx, yang kemudian jadi Marxisme, Karl Marx. Di halaman 112 ada pernyataan dia. Dia dulunya Yahudi, mempelajari spiritual Yahudi, mempelajari spiritual Yahudi. Kemudian banyak hal yang tidak logik di kitab Yahudi. Sampai Uzair dianggap anak Tuhan, the sun god, karena punya kelebihan tidur lama. Cukurannya di Bandungnya loba musarel bilang. Tapi lain sanggat dan anak Tuhan juga Juli HS GDN, Gekdiu, Penundutan Kelor, Nempel, Molor Situng orang, Situman, Molor sembarangnya. Banyak istilah. Ini tukar hati, cek marah terpindah. Akhirnya dia kontroversi, sikapnya melawan agamanya. Lalu di persona non beratakan, diusir ke Inggris di kalangan komunitas Nasrani, memeluk Kristen. Di Kristen ada teori agama, Kristen adalah agama cinta kasih, tapi dia kelaparan, gak ada yang memperhatiin.
lalu dia membuat agama sendiri, yaitu agama tak bertuah, Marxisme, Karl Marx, ateis. Kecewa dengan orang beragama. Terlihat dari teori di halaman 112, religion is opium, agama itu racun. Ini masalah pendidikan. Apa bukti racunnya? Does not a pre-minute practical life into the life of your theory. Setiap menit, setiap detik, manusia-manusia pelaku agama itu teori saja. Tidak terlihat di aplikasinya. Dilarang kencing di sini, ya, pengumuman di bawah pengumuman, baru langsung. Tertangkaplah pelaku nak, wah, begini di sini, asuk pelik, ini. Baru langsung, tertangkap. Ayo mana, tak nonton daging jadi. Kita dilarang kencing di sini. Ustaz, perhatikan orang kencingnya kalau luhur dah enggak. Pengumumannya kan di luhur. Objektif memang, tapi kan itu proporsional. Enak orang di toya, aku pengumumannya dilagrakin. Sumpah. Paling ada telepon mereka mana, iya iya. Debat, debat, ngadu teori, pendidikan. Tapi tidak ada aplikasinya. Percontohan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sidik, amanah, fatonah, tablik, selesai. Tablik menyampaikan itu di belakang. Setelah ada potensi yang namanya sidik, kitanya jujur enggak? Capek baca buku. Untuk orang lain, kalau karakter tanah ini tanah yang menggenang air, ilmunya banyak tapi tidak punya rak untuk dirinya. Istilah guru itu keren, digugu yang ditiru. Mau gak jadi sosok yang gak ngomong pun orang berkesimpulan gitu, harus seperti itu. Capek dakwah itu kalau hanya dengan lidah jeung sirah, tapi kudu kulengkah, ku contoh uswah, kudua. Nanti kan gak banyak bicara seperti kita, terlomba ngomong tapi sekali ngomong nyem duit, itu jadi bagi Nabi tentang jannah. Nabi ini kebanyakan ada satu sloki jam-jam di satu riwayat hadis dengan satu butir kurma kering. Saat itu Nabi dalam keadaan saum dan berani menyatakan baiti jannati, rumahku surgaku, berarti surga bukan fasilitas. Surga adalah kedewasaan. Surga adalah kebijakan yang melahirkan kebajikan, tidak kebajakan. Maka para asatidz di sini, tolong wudu dulu mau ngajar itu. Dia lidahnya dipinjam sama Allah, kan berkumur tuh. Nanti mengeluarkan statement kebijakan tuh tidak ada yang didolimi. Termasuk santri-santrinya. Saya bukan hafid, tapi saya mulai banyak koleksi. Malam saya berdoa. Dulu saya beli boneka Hafizah. Hafizah, kita ngobrol yuk. Al-Quran adalah pedoman kita. Beli itu di Gramedia, simpan buat anak-anak. Arapah baru dapet doa-doa harian. Kan menang pahala lain orang boneka eta. Karena mengajarnya telur banyak orang mah pahalanya tidak ngecas. Tiba-tiba boneka itu hilang. Saya nggak tanyain kemana hilang, sebenarnya marah-marah nggak. Saya paham lah baru dapet lagi mungkin pohon di mana. Tapi rindu boneka itu. Saya berdoa malam di mobil teh ke Wiki, ke manajer Ki, kami angkin barang ini kotak radio Al-Quran audio 200 ribu lah. Saya berdoa malam, ya Allah pengen buat saya juga. Tadi subuh dapat. Pendidikan itu diciptakan bentuk aroma biologis kebiasaan. Jadi rumah tuh yang ketiga bukan anak tuh merekam. Jadi nyanyi nanti lain kekasih bayangan cakrakan, lain akar payung teduh. Tapi kan amma yatasam, saya nangis kemarin tuh mandiri bisa dialatif di pangmacakeun al-qiyamah annaba. Tapi tulis macam nanti dia tuh sifat ini 22 tahun dia lah keturunan Bosnia, lahir di Jerman, lalu di pasantrenkeun ku mamahna di Amerika sehingga hafid Qur'an. Gus Asep soleh hafid Qur'an, pastilah hati mana yang tidak merindukan ya. Pengen punya suami kayak Pati? Sesir banget. Eh pengen mah benar, tapi kok berharap lebih. Ibu kalau ditanya, aku pengen dong punya suami kayak Sayyidina Ali, Abu Bakar, Rasulullah maksimal. Nyampe kayak mah, tapi ulangnya mesti gak Khadijah aja, mesti gak Aisyah aja. Jadi bertepuk sebelah tangan gitu.
Anak juga sama, jangan sampai mendapatkan sok-sok komandan, bukan imam di rumah, yang hanya menyuruh betik curuk balas menyuruh, termasuk di sekolahnya. Siap gerak, brek-brek, berdak. Balik kanan, gerak, brek-brek. Lik dulu be, maling kaki dulu kabe. Ayo guru nama cicing we, tidak mencontoh. Ini yang kemudian jadi persoalan di pendidikan. Maka paling antara aku di seperti apa kan pendidikan ini? Kalau jodohnya di sekolah ada surga, ya semoga kata nagaan. Cuman kitanya menjadi sosok-sosok ahli surga yang berkarakter ahli surga, ilaman atau Allah ila biqadir salim, terlalu senyum karena hatinya bersih. Abah, nah, gimana pendapatmu tentang suatu ini? Yuk diajak diskusi seperti Ibrahim mengeluarkan pernyataan ke Ismail. Ya bunayya, ini Allah filmana. Bagaimana pendapatmu? Karena beberapa hari ini aku bermimpi di mimpiku untuk menyembelihmu, nah. Bagaimana pendapatmu? Ya abad ifal matu malu sata jiruni nasallah nasabiri. Kalau memang itu yakin abah perintah Allah, lakukan saja. Semua aku termasuk orang yang sebab karena berat. Ada diskusi, coba memudahkan pinter tapi tersoleh. Bah, itu mimpi, bah. Katanya parentasnya ke abdi, abah mah jebang di sekolah. Abdi mah rakyatnya jebak kaset. Coba abah istihoroh deh di sini salah gitu. Bisa saja Ismail mempermalukan orang tua plus guru. Tapi kan berpendapat, diminta pendapat. Bagaimana pendapat mana? Ini pendidikan yang humble saya pikir dan diabadikan ya Allah. Maka bingkai rangkai bentuk bi'ah sholih. Bagaimana lingkungan ini menjadi lingkungan yang sholih? Rumus pendidikan bumi ini akan diwariskan bukan kepada orang pintar, catat, tapi kepada orang yang sholih. Siapa yang Android ada Quran yang buka silabus untuk araf ini spesial dari Ustaz Epi. Surat Al-Anbiya surat 21 105. Saya suka kitab yang namanya Riyadus Shalihin. Ternyata ada janji Allah di sana. Bumi akan diwariskan kepada orang saleh, bukan kepada orang pintar. Kenapa? Efeknya orang saleh pasti pintar. Tapi orang pintar minum tolak angin. Karena iklan lagi gitu. Tuh lu pintar mah suka miskin karena riumen, kesek keluar. Terus sekolah termahal di dunia gampang asuh kesek keluar. Kenapa? Karena setia no panto. Setia tapi tuh buka panto. Yang listrik dicium. Rek itu aja, pinter kan? Mata pernah menjabat, menduduki sebuah jabatan, ya pinter, tapi gak soleh. Nah, anak didik kita, sahabat kita di sekolah ini, yang penting soleh. Bumi ini kan diwariskan peran soleh. Tadi diawali oleh MC, doanya Allah magfirli li wali walidayya walil muslimin. Akhlak dulu, nah kolot kuma. Kita ingin anak soleh, kitanya soleh enggak? Nah itu persoalannya. Jadi ada di kita kuncinya itu. Aku tambah kamu kan kita. Kalau 1 tambah 1 2, tapi 2 bukan dari 1 tambah 1, 4 kurang 2, 6 kurang 4, 8 kurang 6, 2. 1 tambah 1 itu luar biasa. Satu kita, satu murid kita, keluarga kedua. Di sekolah ada surga. Ada buka asa buka orang tua kedua. Aku tambah kamu kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, nah. Tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Ibu punya ya? Iya. Aku lah ayah, nah. Udah kayak lima kan gitu nanti. Aku lah ayah. Jadi menyatakan itu untuk menyatukan. Bersenyawa, berkolaborasi dengan elaborasi. Gunanya aslinya. Jadi kaditu-kaditu itu ya. Ayah, Pak Epi senang kalau kita datang, walaupun sosoknya seperti ini tidak jelas. Ayah, Pak Epi senang anak-anaknya. 50 anak, gurunya garling kape, pi gandeng cek si mama coba budak. Karena ini masjid Marota. Anak-anak, sekarang belajarnya sama Pak Epi. Yes, masuk YouTube nggak Pak? YouTube genwe. Atau baru datang. Belajarnya apa Pak Epi? Belajarnya wudhu. Nah, yuk wudhu yuk. Oh, antri kan sering banget baru datang. Cici, kemudian ke masjid. Ada sholat setelah wudhu, syukur wudhu. Dua rakaat. Tapi nanti yang belum sholat. Setelah wudhu apa Pak Epi? Duduk. Nah, pendidikan ke pendudukan duduk.
berdoa lah, karena doa selalu dulu Allah dengar. Sok kamu punya hajat apa, sok dengar, ambil tunggu yang lain. Dalam Islam wudu itu bukan hanya untuk sholat, sunnah wajib untuk sholat, sunnah untuk yang lain. Apa contohnya Pak? Untuk tidur. Dan pelajaran kita adalah sekarang tidur secara sunnah, karena sudah berwudu semua, sudah, yuk masuk ke alam tidur lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, parenting, hipnoterapi. Kalau mau tidur di dalam ya, yuk masuk ke alam tidur, bismillahumma ahya bismillahumma, secara rekab 50 kan 50 harus selesai dalam 1 jam. Iqra 1 sampai Iqra 6 gaya gaya gigi A tidur sengaja beres. Ada masalah si ikhlas lelah itu gara-gara tidak ikhlas. Anak-anak bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana, itu untuk semua tidur, bukan tidur malam saja. Cok, tapi sekarang gimana? Udah tidur malam, lapar ya? Ditraktir ke Pak Ibu, baso, cok. Wah, sawarangna saribuan emang mah. Senang anak-anak, bersahabat dengan mereka. Nah, tugasnya sekarang, Pak Ibu ingin sesuatu dari kalian. Take NG boleh? Oke. Okay. Ini kan masjid kita becek nih. Masjid kita kan dekat sungai, mintah di hal-anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mau mandi gak? Mau berenang? Mau. Oke, okay, Manjai. Tapi pulang berenang, tugas kalian adalah membawa 10 butir batuk 55 ya. 10 satu orang. Mengkali 50? 10 kali 50? 500? Menang, entah seberapa meternya. Diamparkan batu walungannya. Ya kan, kita kadang-kadang mudah-mudahan ke semen. Jadi ada bekas pendidikan itu. Ini pengamalan surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma taqaddamu wa atharahu. Cik, tina pendidikannya namun bekasnya. Minimal anak-anak punya kenangan. 50 batu, 50 orang per 10 batu, 1 orang 500 batu seberapa meter itu? Batu warna. Mayar wekernu digawain anjing semena. Jadi alamiah masjidnya, ku batu. Kan itu? Saya ngobrol sama Fatih Karim begitu. Kita ngubah teori. Sami'na wa apakna, jangan sami'na wa asayna kama sami'na wa humla yasma'una. Sami'na wa asayna kami dengar, kami asoy maksia. Maksudnya siap berat. Cuman percontohnya aja. Nah, sholatna. Ayo mama, mama makan kok. Ah, ini kan kok. Usah, mama. Cari ke malik-malik naik mah dari balik ke rumah tutup hari mana sholat itu bacaan. Jangan kan begitu nyuruh sholat dengan cara yang salah, sholat siang neraka itu yang di brand image nya neraka, tiap mendengar ada itu neraka jadi danger gitu. Salah ngomong neraka yang salah, maka tajwid benar-benar karena mempengaruhi makna guru. Hati-hati, ini tugasnya berat ini. Kalau temanya ada surga di sekolah, sudah punya modal apa nih untuk ada surga itu? Keikhlasannya dan keikhlasan mendidik, mengalahkan, memberi contoh yang paling berat. Aslinya sensitif, guru mah kunoan bararegang tuh. TBC, tekanan batin cinta. Mundukun sekali benar di darah tangan kan? Guru sekali salah dilaporkan perbuatan yang tidak mengenakan. Itu bisa enak keras sabuda. Kalau dulu saya berhasil, alif-alifan bukan ikhron dulu. Alif, B, T, C, coba nanti ngalif, mau B, C, capek. Guru, belum. BP jatah kasih bapak, lain urang, lain guru jatah urang. Mana yang membawa? Mana ayah nama kan budak laporan, guru yang dilaporkan. Ini pendidikan macam apa nih? Entah guru mah, begat. Budak teh sakapung teh di PHP ke ka sekolahan teh, tapi budak cilik gelut tim babaturan carekan sana. Tak sin sabar ya. Sok kene harapan sok beulah. Mun teu kuat ning maot. Ini jadi dukun sekali bener jika kanjeng Dimas di dalam tangan. Sekali salah guru mah begat mata begung. Lagi mendidik rumah tangga, lingkungan. Surga itu, kenapa amal ibadah itu berat? Karena di atas surga, mendingan mah kipas angin. Artinya, pendidikan terlebih.
Ini Al-Baqarah 122. Ketika kasus 212 semua ke Jakarta, saya enggak sana terpeduli. Sorry, mana pemain tuh kurang makanan hiji 22 atau ubah. Tidak harus pergi semua. Ada yang menjaga ilmu. Tapi kehormatan saya diundang ke reunian 212 sebelum digabung kemarin. Baru dua ustaz yang diundang ke sana. Ustaz Bahtiar Nasir dan Epi Effendi ke pesantren 212. Kudu ke Jakarta. Ada apa? Ada dalil, ada alasan tidak perginya itu kenapa? Bukan malas, bukan tidak peduli. Makanya sekarang saya nanti cuma memutus Edwin Sanjaya saja wakilan di kan itu Bandung Fighting Club di Singaranau. Ya, tapi tinggal lelutiknya, coba kan emang gede. Pendidikan tidak bisa dengan pendidikan, tapi harus pendudukan. Kulkulu yakmalu ala syakilati. Apa yang nampak dalam muka pendidik itu gambarannya akan seperti itu. Kama yuwana aniku. Kalau bicara surga, boleh direncanakan. Tapi jangan jadi khayalan dari saat iman bittamani. Surat An-Nisa bukan ayat 3, itu pasti dibenci. Ayat 32, la tamannau, jangan berkhayal. Boleh punya cita-cita, tapi sesuaikan dengan ikhtiar. Ikhtiar pun perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang mau bertakdir. Maka mintalah surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wala untuk bikamin sokoti kawana. Untuk berjalan lurus ini susah. Harus benar-benar ekstra tawakur, ekstra tadakur, ekstra tadabur, ekstra tasyakur. Empat tek. Tawakur, berpikir, tadakur, merenung, tadabur, membaca, tasyakur, bersikap proporsional. Jangan anak itu takut sosok gurunya, tapi bersahabat dengan keadaan. Jadikan anak sahabat. Jadikan anak kadang kakak walaupun anak kecil. Jujur loh budak mas, ya. Umur yang budak nggak ada, bukan nih. Kata budak kenal, kata yang kenal. Pasti yang beliau yang menjanya, kau besar lebih stres ya duit lomba mau butuh. Sana sudah terus budak yang kenal, lucu kok budak yang kedok tiga itu. Ini lagu cakrakannya di balik topengmu ya, di balik topeng persahabatanmu yang palsunya. Sama kola catrakan di lagu ini ya. Itu jadi kamu balik kaya sama jujur asik jujur gue yang lucu setelah jalan di rumah yang motorannya Scoopy. Ayah lagi berhenti no, say no to riba ini nganjuk apa mali apa anak aja emang aku gak punya uang si teteh Syakila yang paling gede. Terus ini beli motor apa? Gurinya kok. Ya, ayam trail. Ayam bilang aku tomboy kalau pakai trail. Yang KSR, baru butin si Wawa. Yang emek, kemudian. Boleh dong aku punya hasil dari keringat sendiri. Aku terus ini, sudah itu mahal kamu. Tolong aja. Artinya ada karya-karya kecil yang anak itu malah jadi dirinya sendiri. Itu penting bisa mempertanggungjawabkan. Sampai ketika saya pulang malam, ibunya lagi nangis, sedih-sedih. Kenapa? Setiap yang pulangnya telat, kok yang kepanggil dia melalaki. Terus, ini perlu dikumahkan. Balanya yang kumahkan. Cici. Teh, ada apa, Mak? Ibu, Mak? Ibu, ikut, Mak? Mak, tumben. Ayah ajak, Mak, mau. Ada sesuatu yang sini, Mak. Jalan-jalan, yuk, nonton, yuk. Pengabdi mantan. Gak mau ya, ini ada acara. Ayah tahu, yang butuh kamu sehari. Yuk, jalan. Mau apa suku? Diskusi. Nangis. Tapi mau gitu aja. Ya gampang ngancurin ayah. Tapi gak usah sembarangan aja. Nanti ada orang makret viral. Nah, apa? Ayah ngeri dosa. Asal kamu bahagia. Aku hanya punya ragamu, tapi tidak punya hati. Sekarang kau berdoa. Jangan sampai jadi keluarga armada. Satu kata yang keluar dari anak saya apa? Nyender, langsung minta maaf. Sudah, ayah maaf. Ayah juga seperti itu. Kalau ayah lihat teteh, ayah banget. Maafin ayah, itu jadi sosok yang baik. Waktu teteh, waktu ayah habis. Jadi sering-sering kalau pulang ke rumah tuh minta maaf. Walaupun mereka sudah tidur dengan bisik lirik. Cuman gak deh, maafin aku. Jadi Allah yang mengilhami anak itu harus soleh.
Nanti kecerdasan itu ilham. Allahumma alhimni rusdi. Allah yang mencerdaskannya. Maka tekanannya, kalau ingin ada surga di sekolah, tekanannya harus ada tiga amalan. Satu, bacaan Quran. Surat 35:29. Tidak akan rugi, tidak akan bangkrut pergerakan apapun. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Ada MP3 Quran, ada wajib membaca Quran walaupun minimal one day one ayat. Dua, waqamu shalah, digiring anak itu sholat tepat waktu berjamaah. Di mana ruginya? Abdullah amal sholat fi awal waktiha. Yang ketiga, charity, bukan hanya cerita. Belajar peduli. Anak saya enggak pernah minta duit langsung ke ayahnya. Kalaupun minta proposalnya lama gitu. Basa-basi nanti di depan play. Ya. Apa? Malu ketang. Apa sih song apa ya? Ada teman aku yang belum beli buku ya. Terus kenapa kamu gak kasih? Oh, habis uangnya. Berapa? 10.000. Nah, dikasih buat bawa. Aku kasih semuanya, dia tuh butuh banget. Keren. Kurota aku. Kalau jalan-jalan hang on, metot bagi buat apa? Dia kasihan pengemis. Boleh bawa pinjam. Nah, juga yang udah tukul kan. Jadi terlalu bang ngomong, sekali ngomong minta duit gitu. Tapi butuh kepentingan. Artinya saya punya anak klasik, masa ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Sakilatus Salimah Sakala itu sakal yang mencetak Salimah, perempuan itu mencetak nantinya. Sakilatus Salimah yang duran dan zwa amalia takib, kemenangan beramal, diem tetap amalnya begitu. Belajar disiplin, kalau sekolah telat 5 menit sudah harus diantar sama ayah. Mau gak mau gara-gara ayah bahwa dimarahin, ayah harus sekolah. Untung gue macet namanya. Biasanya harus DP-DP ke sekolah. Nah, terus yang iji gue tapi beralasan, muka dua mah autis, muka tilu, mau coba tiga bapaknya. Gak kira lah, ini hari Jumat, belum Jumatan. Yang ini yang kecil Sakwina, Umayola, lucu keren, senyum dia, senyum, ada lesung pipinya senyum, ada hidung nama rada mahal senyumnya. Jadi unik, semua berkarakter gitu. Tapi yang berat tuh mendidiknya Umayola dengan karakter yang berbeda. Jangan alergi dengan perbedaan, pahami resonansinya. Anaknya hobinya nol, Luigi gimana memang ningali bapaknya, ngetreh, nyuri-nyuri. Tahu-tahu di Pangandaran 2 hari bayar di bibina. Aku sih katanya kau perlu beli jersey. Nah, aduh tuh menang ya udah tomboy jadi salah bapak nah ngejip gitu kan nyuri-nyuri. Kurang nah introspeksi masa lah. Dikurangi jam itu. Sekarang saya banyak nyantuin kalau di rumah itu ya laptop dengerin ceramah-ceramah. Akhirnya menteri kumandan lagi nyari umi kamar dengerin Fatih Soferaji. Tahu ya yang pengen ikut, pengen foto. Nah, fotonya yang lain itu tetap beda kasetnya. Nah, saya pengen ketemu Wirda Mansur. Ha, yuk ditemu. Tapi kamu harus berimbang dengan orang yang mau kamu temui. Udah berapa juz? Juz 10. Surat terakhir. Kamu menjaga hidung kamu. Udah saling menyalahkan gitu. Ini yang belajar. One day, one eye. Sekarang udah 5 juz yang besar. Tadinya di tafsir Quran garut, tapi kan diganggu ke indungnya. Terus hampir 5 juz, nyalik sik indungnya. Teksa reti kunal, setelah makannya gimana ya? Ya gitu ya. Jadi gue. Kayaknya gak mah, jemput, disuka jemput. Kalau ada, pindahkan ke Bandung. Ngapain budak dididik, orang yang tidak terdidik. Mental goreng, icin budak mah. Balik-balik berhasil, ini kan rasa ya yang diuji. Karena bicara surga, bicara rasa. Ada surga yang tadi dirindukan itu masalah rasa ya. Masih tak merindukan surga, pada eta jalan termudah mah. Meja bisa berdiri berapa kaki? Eta jawaban. Rumah tangga bisa berdiri kokoh kalau 4 kaki. Nuhijinya se... Nuhijin ngebilas, nuhijin ngeken, nuhijin ngeserika, apa lah sih? Cuman ikhlas tak ada. Masa yang berangkat emang? Hayang-hayang surga di sekolahan. Ah, mental lagi dikakit. Surga itu keikhlasan. Tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan. Cemburuan itu penyakit hati, hati-hati. Maka kalau mau praktisi, mau praktek, ini setengah ngomong, ribu. Yang kita ibadah atau dibeja-beja, dia. Berat mana minta izin, minta maaf. Minta izinnya, enggak.
minta maaf kan berkampanye. Dia tuh perlu izin gitu. Kan jalan ke surga mana nih? Waktu dong coba. Seperti mendidik, gampang. Stres. Kok mau mudah nanti hiperaktif. Coba anak batu. Aduh, ini curhat gue udah saya lama ngaji ikro tuh. Coba pada udah gitu. Arabi mah saya aktif profesional saya itu. Ya budak kampung, bara udah gis. Coba aduh bang, kok mau yakin lu dari kasur saya natoran. Jadi itu alasan kenapa Ustaz Depi badannya enggak gede-gede, enggak batin. Tidak naik-naik pertumbuhan sekecil. Sama sampai lebih aktif tadi bagi kamu mah ya. Pepi kasih pelajarannya satu, enggak harus baca Iqra dulu. Kamu tugasnya koro-koro menang rafia. Cina fokus maksudnya. Burungan ding. Sampai kemana nak faham? Oh, orangnya motah. Nah ini, karena ini kan ilmu pendidikan. Beda. Textbook dengan teori beda. Aplikasi di lapangan dengan textbook beda. Kadang hasil sekolah di lapangan beda. Maka saya ada on the street, saya dapat ilmu dari anak jalanan, dari barudak punk, barudak metal, geng motor. Mereka lebih jujur. Di sholat cah, cah. Sholat itu alam dahar, sholat nanti gancang dan alam dahar. Minimal sholat. Ada kejujuran, ada pengakuan, saya belum sholat. Beda nomor di pesantren. Udah sholat belum? Terus harus off-road status. Biar ustaz tahu saya sholat. Ini sholat kan? Kan ustaz tuh kan jadi defend gitu, jadi bohong dengan kepintarannya. Jangan sampai lahir generasi di wahana yang kita belajar dan mengajar di situ, lalu kemudian hanya khayalan semua yang diprogramkan. Makanya saya dari parenting sampai parenting saya baca semua. Saya sering baca bukunya Dadang Hawari masalah psikologi. Narkoba, aku main baru dakit supaya udah narkoba yang paling parah sekarang apa coba? LGBT. Garut sudah 70 pasangan berarti 140 orang lesbi dan homoseks candisek. Kalau lesbinya saya sanggup menyembuhkan mereka dengan napas buatan. Dia no homo. Kurang kita bakit. You. Ini kan masalah peka, penyakit masyarakat. Terus naik egois, cicing wae di tempat tanpa kepedulian. Makanya saya turun ke jalan untuk bagaimana tercipta surga tidak hanya di sekolahan, tapi di semua kawasan dan tempat di mana kita diam, di mana kita